Halo semuanya, balik lagi di Omdo Vlog. Dan kali ini kita mau ngomongin lagi soal otomotif. Mobilnya masih sama, Avanza Veloz yang kemarin kita review suspensinya tahun 2016, 13 MT. Juga enggak sih? Enggak. Hari ini kita mau ngebahas kalau kemarin suspensinya udah di-upgrade dengan per EBA dan sudah turun sekitar 3 jari. Sama udah kita terangin juga impressionnya, driving impressionnya gimana, kelebihan dan kekurangannya, harganya juga kemarin cuci. Nah sekarang kita mau bahas apa cuy? Sekarang gua lagi upgrade, bukan lagi sih, sudah upgrade ke ORD, sistem exhaust gue. Sistem exhaust itu adalah header ya. Hidup. Boleh diterangin sedikit nggak header itu bagian mana? Jadi sebelumnya mobil gue ini kan bensin. Kalau namanya mobil bensin, kalau ingin kenceng, rumus pertamanya tuh I plus H plus M. Yui, apa tuh? Yaitu itu intake, pemasukan udaranya lu perbesar, ditambah dengan header, yaitu untuk menendang gas buangnya juga diperbesar. Yang terakhir adalah exhaust, yaitu knalpot lu dijadikan bebas hambatan. Yang gua sudah lakukan adalah I plus H. Intake gua udah menggunakan KNN. Oh iya, filter udaranya ya. Tapi gue tidak yang free flow. Gue menggunakan yang replacement. Jadi buat harian lah gitu kan. Bedanya free flow sama replacement apa cuy? Kalau replacement kan lu masih dengan tempat yang lama, cuman lu ganti filternya tok gitu kan. Oh iya iya. Kalau free flow tuh lebih ntar pakai belalainya itu, pakai yang oh, yang modelnya kebuka, banyak ya? Ya, modelnya banyak sih, ada yang cembung, ada yang kerucut atau apa gitu kan. Kalau misalkan HKS yang zaman dulu kan bentuknya kayak setengah bola gitu kan. Oh iya iya tahu. Mungkin nanti mungkin untuk teman-teman sobat 90s nih, asik sobat 90s yang modif-modif zaman dulunya mirip-mirip sama si bapak satu ini pasti tahu lah kalau apa namanya air filter yang replacement sama apa tadi free flow. Free flow ya. Nah berikutnya nih cuy, header apa nih yang udah lu upgrade, udah lu pakai sekarang? Kemarin gua upgrade header 421 yang sesuai dengan karakter mobil gua, jadi untuk torsi dapat pakai header, mungkin semua udah pada tahu lah header ORD, ORD exhaust itu salah satu merek lokal. Dia tidak pemain baru sih, udah lumayan lama dikit lah, tahun 2000 lah dia main, tahun 2000-an kayaknya. Karena di zaman dulu itu belum ada kayak header ORD, masih Kansai, masih gitu-gitu lah. Oh iya, Kansai udah jadul nah, ya. Kalau Kansai kan kita tahu lah, itu jadul lah, udah ada tuh standar header keluaran standar Adi knalpot. Oh iya. Nah ini sekarang ada baru lagi ORD. Nah ini gue lagi menggunakan ORD 421 men. Dia mengklaim bahwa hidupnya dia selain memberikan perubahan pada horsepower-nya juga membuat lebih irit. Nah, sekarang udah 4 hari gue pakai hidup ini. Yes, irit ada perubahan. Ada perubahan agak irit dikit ya, tapi tidak terlalu signifikan, cuman ada perubahan irit. Kemudian untuk power, ya power ada perubahan sekitar 20% naik. Kenapa cuma 20%? Karena header gue ini tidak menggunakan performanya 100%. Karena exhaust gue masih exhaust standar, dimana resonator pun belum gue juga ganti gitu kan. Makanya bunyinya masih standar ya? Masih standar tapi agak kering juga di bagian depan, karena ya ini sudah pakai header kan, apa katalikulatornya juga udah gue ambil gitu, udah gak pakai lagi gitu kan. Nah, sekarang jadinya kering di depan, cuman asik, keringnya asik, bukan kering yang kalau lo pakai kayak front pipe yang stainless itu kering gitu kan, kurang asik. Nah ini dia asik, dia bahannya minol kalau gak salah, dia jadi aluminium yang dilapisi oleh baja. Tapi itu kedengarannya pas lo buka cover sini? Kalau kita berada di garasi, main garasi kan ruangannya agak sempit ya, itu terdengar kayak racing dikit lah dikit, tapi gak terlalu banyak ya. Suaranya juga gak terlalu aware banget. Kalau orang yang tidak terlalu aware dengan mesin ya suaranya tidak bikin orang aware kalau mesin ini sudah diubah gitu kan. Tapi kalau orang yang tahu, oh anjir ini ada perubahan nih pada mesinnya gitu, nah kedengeran. Cuma kalau misalkan lo mau apa menghasilkan suara yang lebih racing lagi, berarti harus ganti exhaust ya? Harus ganti exhaust dan resonator biar lebih bulat lagi suaranya. Kalau untuk ganti exhaust kayaknya gue enggak men. Oh gitu ya? Karena aku pasti bakal diprotes. Iya cuy, lagi pula udah umur juga gitu sih. Iya, dan gak enak juga lah sama tetangga lah gitu kan. Terus ya paling resonator lah nantinya, tapi gue gak tau kapan. Nextnya gue butuh resonator itu sih, untuk supaya nendangnya masih agak enakan dikit.
Nah, terus ngomongin soal harga nih, cuy. Total damage cost berapa nih kira-kira? Kalau DC sendiri untuk OR-nya sebenarnya enggak terlalu mahal ya. Dia masih di 1,5an sih. Itu udah mau pasang. Belum pasang lu. Ada lagi lah sekitar antara 400, 300 sampai 500 lah. Terus bengkel pasang yang lu kunjungi itu recommended enggak? Kalau untuk pasang. Oh iya, jadi kalau bengkel untuk masang gue sendiri, untuk pasangnya ya. Kalau RD lah, lu bisa ikutin Instagramnya dia nih. Sekali lagi kita enggak di endorse ya. Lu bisa ikutin OR apa Instagramnya dia atau Facebooknya atau media sosialnya lah. Itu juga dia pemesanan bisa via apa, online. Dengan WA-nya atau apa gitu. Atau juga lu bisa datang ke workshopnya di Jatiwaringin, di Jalan Pangkalan Jati 2. Pangkalan Jati 2, Jatiwaringin. Nah, itu mungkin nanti workshopnya di situ, men. Alamatnya kita tambahin juga di situ. Jadi biar kalau para penonton yang mau nyoba ke sana minta diskon kan setelah lihat video ini. Oh iya, diskon. Memang ya? Dikasih diskon karena harganya. Ini gue enggak menghancurkan reseller ya, karena gue ini bukan reseller dan gue adalah pemakai gitu ya. User ya. User gue, user. Emang ada diskon kalau langsung ke workshopnya kayak gitu. Bukan sih, bukan diskon komunitas sih. Enggak diskon komunitas karena gue enggak pakai. Enggak tahu deh Innova Community ada kerja sama enggak ya? Iya, mungkin enggak tahu juga ya. Nah, gue mau nanya satu nih. Pertanyaan terakhir gue nih, kayaknya soal yang teknis banget. Bedanya 421 sama 41 apa sih? Nah ini gue, ini sorry, kalau misalkan gue salah mohon dikoreksi ya. Correct me if I'm wrong gitu ya. 421 biasanya orang ngejar untuk power. 41 lebih cenderung ke torsi. Oh gitu. Gitu, jadi sebenarnya Avanza ini adalah mobil yang torsinya sudah lumayan. Iya, tapi ngedrop ketika di RPM atas. Nah ini kalau yang gue pakai ini ya torsinya dapet tapi tidak sedapat kayak 41 ya. Cuman powernya juga dapet, panjang men, nafasnya gue jadinya panjang mobil gue ini. Panjang. Cukup inilah ya, cukup membantu. Dan karakternya pas gue beli OR-nya gue juga ditanya kan, emang gak ada yang 41, kita sesuai dengan karakter mobil gitu. Jadi pikiran gue adalah ya, oke, Avanza karakternya 421 gitu kan. Oke, pertanyaan terakhir banget nih. Terus dari yang modif lo sekarang ini udah memenuhi ekspektasi lo apa belum? Sebenarnya kalau dibilang puas, ya puas sih ya. Gue dalam arti kata pakai header gitu kan. Terus gue juga ganti EBA dan juga audio gue juga sudah main lah gitu dengan DLS. Gue pakai speaker sama intinya sub DLS terus pionnya gitu gitulah. Sebenarnya udah oke lah, nggak standar amat gitu loh. Kalau kumpul sama komunitas nantinya mungkin gue akan daftar ke klub apa gitu kan, cuma gue nggak tahu deh. Gue masih setia dengan IC men, Innova Community, walaupun mobil gue nggak boleh diapa-apain itu yang Innova. Malah gue mengubah yang ada di Avanza ini. Oke cuy, kalau gitu cuy kayaknya kita sudahi dulu ya. Sudah 8 menit durasi video ini. Terus guys, nanti mudah-mudahan ada modif-modif terbaru lagi kalau misalkan ada rezeki lagi ya cuy. Terus nantikan juga review gaji 13 mau turunnya. Ketahuan dong kita kerjaan kita. Nantikan juga review mobil jadul, ada satu lagi mobil jadul yang mau kita review tapi karena kendala waktu dan pokoknya nantikan aja lah. Pokoknya nantikan aja, tunggu aja reviewnya sampai jadi dulu. Stay tune terus di Omdo Vlog. Oh iya, jangan lupa nih di belakang kita ada kru juga nih. Kru kita Omdo Vlog yang nanti bakal ngevideoin mobilnya ketika lagi berjalan di Andrea 4. Jadi stay tune terus di Omdo Vlog, like dan subscribe dan like video ini, jangan lupa di share juga. Thanks for watching dan bye bye. My place far by the hour out, but the 458's like catching a flight, babe. Cocoa white, you love my smile, babe. Wanna rock the boy, yippee-yo-kaye. Made her feel so good, she thought I was Kanye. But I'm T-Raw, and my room's on the beach, my. I can see a dream, I be going deep. In my room, hit that ass to sleep. Push your head to your feet. In my room, already scared you's a freak. But don't be using no teeth.
without you, my friend.